Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali di channel YouTube Pan Picture Indonesia. Kali ini kita akan kembali berpetualang ke Curug. Namanya Curug Cidendeng, yang ada di Pasir Kampung Cipanas Cianjur. Oke, ini adalah rute perjalanan menuju Curug Dendeng. Di sepanjang jalan ini kita akan melewati perkebunan warga. Oh ya, Curug Dendeng ini berada tepat di bawah kaki Gunung Gede, sama seperti curug yang kemarin kita kunjungi. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang mau ke curug ini, kalian kalau dari Cipanas bisa naik angkot sebenarnya, tapi tidak sampai lokasi curugnya, hanya bisa sampai terminal Pasir Kampung saja. Ini juga bisa jalan menuju rute Gunung Gede Pangrango. Selain lewat Cibodas, biasanya mereka juga lewat sini kalau misal mau naik Gunung Gede Pangrango. Di sini juga ada angkutan umum sebenarnya. Angkutannya tidak sampai curug, tapi sampai terminal Pasir Kampung. Kali ini saya akan jalan kaki saja ke curugnya, karena biar sehat juga sambil olahraga, sambil melihat-lihat perkebunan warga di sini, sehingga perjalanan walaupun lumayan jauh, tapi tidak terasa jauh. Oke teman-teman, ini kita sedang menuju ke Curug Dendeng. Ini kita masih di tebing nih, perjalanannya masih harus menyusuri jalan setapak. Kali ini saya berempat ke sini, ke curugnya. Wah, teman saya ada yang ngajak balik lagi, katanya jalannya. Mudah-mudahan curugnya bagus dan cuaca juga cerah, jadi pemandangannya bisa terlihat dengan jelas. Oke, ini saya masih menyusuri semak, tapi ini sudah lumayan tidak terlalu rimbun nih. Ini kita masih di perjalanan, suara curugnya sudah terdengar, mungkin sudah dekat, dan aliran sungainya ini ada di sebelah kiri saya. Mudah-mudahan cuaca bagus, tidak hujan. Ini teman saya lagi bikin konten juga, jangan lupa subscribe di ceramah. Oke. Ini di depan konten kreator Dulur Isur Channel. Jadi kita salah jalan lagi ya teman-teman, ini jurang, harusnya tadi kita jalan yang bawah. Oke. Okay. Salah, ya udah kita balik okay, lagi lah. Siap. Kita balik lagi. Ternyata kita salah jalan dan kita harus putar balik.
untuk menuju Curugnya. Nah, ini kayaknya aliran airnya sudah dekat. Airnya cukup jernih juga. Kita akan menuju jalan setapak ini. Tapi harus hati-hati, jalanannya licin. Kita lihat nih. Oke. Kalau kalian kesini, pastikan sepatunya tidak licin ya. Oke, kita berempat tuh, lihat. Jadi lumayan menantang perjalanannya. Sana juga ada tebing yang lumayan curam. Mungkin kita tidak akan lama-lama di sini karena takut longsor karena ini musim hujan. Kita lihat di sana ada burung, apa namanya, burung gagak ya. Oh, dia terbang. Ya, lanjut saja perjalanannya. Dur, jalan mana?